Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membuat bubur kacang hijau ya. Bahan-bahannya yang saya butuhkan ada 300 gram kacang hijau, ada gula 1 gelas ya, ada garam, ada daun pandan ya, ada kara. Rebus kacang hijaunya ya pemirsa. Lanjut. Ya mas, saya masak bubur kacang hijau pakai magicom ya pemirsa. Nih, tadi gula udah saya masukkan ya pemirsa. Nih, kacangnya udah mulai matang. Ini udah matang banget ini. Saya akan masukkan santan. Saya pakai kara ya pemirsa. Garam udah saya masukkan ya tadi ya pemirsa. Kita aduk. Ternyata banyak. Kita tinggal tunggu matangnya. Siap dihidangkan. Ini pemirsa, bubur kacang hijau saya udah jadi. Siap disantap. Saya tadi masaknya pakai magicom pemirsa. Pakai magicom ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Sebelum saya akhiri, saya doakan semuanya diberi kesehatan, kelancaran, rezeki, dijauhkan dari mara bahaya. Semoga semuanya diberi kesuksesan ya pemirsa. Video kali ini saya akhiri. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.